Mung tak boleh beri hidayah pertunjuk kepada orang yang mukasih. Tetapi Allah lah yang beri petunjuk hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Jadi ha hidayah ni, ha petunjuk tangnam bagi seseorang manusia, kita pakat tahu belaka. Cuba kita gambar eh, yon banyak-banyak perkara. Nabi Nuh dengan bining dia. Hak ni nabi, hak ni bining. Tapi bining kena masuk dengan aku. Kalau kita tengok, tak sepatutnya seorang nabi bining ni nak pergi jadi ahli dengan aku. Tapi dengan sebab hidayah ni masing-masing. Tak ada kira katanya anak tu guru ke, anak baba ke, anak ustaz, anak profesor ke. Nabi sendiri, Nabi Nuh dengan bining dia, tu has book Nabi Nuh dan Nabi Lut, bining dia dua-dua ni masuk dengan aku. Nabi Muhammad SAW sendiri dengan wong wan, waris-waris warah dia, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gapo, wah, tu hewayak duduk dalam dengan aku. Padahal pak sedara tu, Abu Lahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ayat 56 dan 57 Suratul Qasas. Ayat 56 ni ada sebab turun. Cuba kita tengok maksud dia dulu dah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi hidayah pertunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya ia menerima Islam. Tetapi Allah jualah, Allah sahajalah yang berkuasa memberi hidayah pertunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persedia untuk mendapat hidayah pertunjuk kepada memeluk Islam. Jadi satu ayat ni memberi satu gambaran besar dalam hidup kita. Uca ataupun sebab boleh turun ayat ni, iaitunya hari kematian Abu Talib. Abu Talib adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pera Nabi ni sejak daripada umur 8 tahun. Dia sebagai abah kepada ayah Nabi Abdullah. Ayah Nabi ni Abdullah hak bosu anak Abdul Muttalib. Jadi Abu Talib ambil Nabi, pera, didik, ajar, semua tiap-tiap kara. Sehingga Nabi duduk di dalam tamnen Rasul pun, Abu Talib masih lagi duduk popong Nabi. Tapi dia tak masuk Islam. Dia dengar, dia reti, dia tahu belaka. Kelakuan, gapo, gotu, goni. Apa yang Nabi duduk buat, duduk seru, duduk royak. Nabi pun royak Islam kepada dia. Bukan Nabi duduk dia, tak. Tapi dia tak seterima. Dia tak menetek. Bahkan dia popong pula. Jaga orang nak mari khianat. Nak buat apa ni, jahat terhadap Nabi. Tapi apabila nak mati, ini Nabi pun jadi salah boh. Pak sedara, tak masuk Islam, tak menetek,
bahkan duk jaga Nabi. Tak siwi orang mari duk bunuh, duk gapo. Sebab Abu Talib walaupun apa ni tanah tak ada duk tinggi sangat dalam masyarakat Mekah kalau nak kira dengan orang-orang lain. Tapi dia orang dengar perkataan dia. Orang malu juga kepada dia. Ketika dia mati, ketika nak mati tak, Nabi SAW pergi, didapati orang yang duduk sekali dekat dengan Abu Talib, iaitu Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Ubay bin, bukan, bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Ni dua orang kedai besar yang menjadi waris warah Nabi juga. Duduk sekali dengan Abu Talib ketika Abu Talib nak mati. Nabi giduk royak kepada Abu Talib. Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallahi. Hei pak saudara aku, katakanlah la ilaha illallah satu perkataan yang aku akan berhujah, maknanya aku akan gue sikit lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar ataupun lepas pada hari kiamat. Maka Abu Jahal pun, Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah katanya, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, mu nak tinggal kau agama untuk nenek kita Abdul Muttalib. Jadi Nabi sebut, Abu Jahal sebut. Nabi sebut, Abu Jahal sebut. Abu Talib duduk tengah. Akhir sekali Abu Talib, ia katanya, ala millati Abdul Muttalib. Dia nak mati di atas agama tok nenek dia ataupun pok dia Abdul Muttalib. Maka silum haijai, maknanya hembus nafas terakhir dengan tak sebut kalimah la ilaha illallah walaupun sepatah. Saya tengok dalam sebahagian kitab golongan Syiah, dia katanya Abdul, iaitu Abu Talib masuk Islam dengan hati dia. Ini pendapat di orang-orang Syiah. Dia katanya Abu Talib apabila dengar Nabi raya la ilaha illallah, Abu Talib seolah katanya ho 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 ho, tak berani nak sebut. Dengan sebab apa? Ni dua kedai ni tepi ni, Abu Jahal dengan Abdullah sat ni. Itu wallahu alam lah, ni pendapat. Siapa nak terima tak saya terima. Tapi Nabi ada sebut dalam satu hadis lain katanya, hak ni hubungnya dengan neraka. Nabi katanya serik-ngerik-ngi orang hak kena duduk di dalam api neraka, iaitunya kena pakarnya teropoh. Teropoh ni sesia panggil kerak. Nah, selipar yang dibuat, selipar yang dibuat daripada kayu. Lah ni jari dah orang nak pakai. Nah, mana hanya kasut selipar saat ni di dalam api neraka sehingga gelegok otak atas kepala. Ini Nabi raya katanya, serik-ngerik-ngi orang yang duduk di dalam api neraka gelegoknya otak, otak di atas kepala ni, aku harap katanya itulah Abu Talib yang akan masuk di dalam api neraka sehari tu. Wallahu a'lam lah. Dengar, kita dengar sudah. Lepas tu nak kiyah lagu mana pendapat yang royak katanya Abu Talib masuk Islam, kau tak masuk Islam. Tapi dia sin lom hai jai khang sutai tu, iaitunya dia sebutnya ala abdi, ala millati Abdul Muttalib. Dia nak mati di atas agama tok nenek. Walaupun dia reti, dia faham, dia tahu saya lak belok gapo hak Nabi duk wang pe, Nabi duk mengajar, Nabi duk halakah, jumpa dengan orang tu, jumpa dengan ni, dia tahu lebih. Tapi dia mai tahan. Allah pun royak di dalam ayat ni katanya, "Hei Muhammad, mung tak boleh beri hidayah pertunjuk kepada orang yang mukasih. Tetapi Allah lah yang beri petunjuk hidayah kepada orang yang Allah kehendaki." Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Jadi ha hidayah ni, ha petunjuk tanam bagi seseorang manusia, kita pakat tahu belaka
Cuba kita gambar eh. Yon banyak-banyak perkara. Nabi Nuh dengan bining dia. Hak ni Nabi. Hak ni bining. Tapi bining kena masuk dengan aku. Kalau kita tengok tak sepatutnya seorang Nabi bining ni nak pergi jadi ahli dengan aku. Tapi dengan sebab hidayah ni masing-masing. Tak ada duk kira katanya anak tu guru ke anak baba ke anak ustaz, anak profesor ke. Nabi sendiri, Nabi Nuh. Dengan bining dia. Tu has book. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Bining dia dua-dua ni. Maksud ni aku. Nabi Muhammad SAW sendiri. Dengan Wong Wan. Warih-warih warah dia. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gapo. Wah. Tu hewayak. Duduk dalam ni aku. Padahal pak sedara tu, Abu Lahab. Dan sebagainya. Kita kiyah sendirilah. Ha hidayah. Sebab tu ha pasal petunjuk peha dalam agama ni bukan pasal saka yang boleh terima daripada mak pak tok nenek. Kadang-kadang pak alim reti ngajar orang masya-Allah beribu anak murid. Tapi anak dia sendiri dia tak boleh buat apa. Dia bukan tak nasihat, bukan tak ajar, bukan tak rayak anak-anak dia. Kadang-kadang bini dia sendiri dia bukan tak rayak, 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 rayak. Tapi kita kena faham katanya, hidayah ni Allah Ta'ala capok betul-betul, dia tuha nak we kepada siapa, maka orang itu dapatlah. Tapi dia tuha tak sibuka, walaupun reti secara mana, orang duk rayak, dengar orang mengajar, beratus orang dia dengar orang mengajar. Tapi suih tak ada dalam, dalam hati dia, maka duk gelak-gelemak situ. Inilah Allah. Kita kena faham katanya, ya sengwan, hidayah ni kepada siapa yang dia kehendak. Kita kembali kepada ayat. Dia ada nota kaki di bawah, 1323. Yakni orang-orang yang berdegil dalam kekufurannya. Engkau tidak akan dapat memimpinnya ke jalan Islam sekalipun dia orang yang sangat-sangat engkau kasihi. Kerana engkau hanyalah bertugas menyampaikan perintah Allah. Dan Allah jualah yang memberi hidayah pertunjuk yang disertai dengan taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Cuba perhati sekali lagi. Ya biasanya kita sebut taufik dan hidayah. Taufik ni makna gini. Maknanya masuk. Waffaqa. Waffaqa ni maknanya alik kok nino. Alik kok nino. Masuk. Tu yang panggil taufik. Maknanya Tuhan dengan kita, Tuhan nak kita pun nak. Tu dia panggil taufik. Hidayah daripada Allah dia bui kepada siapa yang dia kehendak. Sebab itulah kalau hidayah saja memang Allah Taala dia dia kehendak dia boleh bui belaka. Tapi dia tak ada taufik sekali lagi. Tak ada taufik maknanya tak masuk. Saya bisa mudah-mudahan dia selalu bisa supaya ngagelah orang nak buhai tu kita kena buka mulut dia barulah kita bubuh air boleh. Tapi kalau dah kita kuam bubuhlah air banyak mana air tak masuk di dalam gelas. Sebab apa? Sebab kita duk kita erat dia. Ha tu maknanya tak taufik. Air tak masuk dalam gelas sebab kita duk kita erat. Jadi kita duk di dalam Islam ni bermaknanya kena cari, kena pakat ngaji, kena pakat usaha. Ha tu. Diri kita sendiri kena kratun. Nak ngaji, nak beki, nak jadi molek amalan kita, pahami kita. Tak pahami kita tanya. Tepat ngaji, kita kena pergi. Bila kita pandai baca surat sendiri, pandai kunkuan sendiri, baca buku so. Itulah orang Melayu kita panggil katanya, kanok. Eh, nampak kanok benar lah budak ni. Eh, yang mengaji, siya malai. Hantu je lah tu. Asal daripada kehendak tu. Melayu-Melayu kita sebut mudah-mudah kanok. Ha, tu. Sebab tu kita kena winapok katanya nak kepada agama, nak reti agama. Tak ada orang Islam kita jadi jahil, tak reti. Lepas tu bukan tak reti sekadar tu nak toilang. Duk uno. Nampak supaya tak ada nak patenah diri sendiri. Padahal Allah Ta'ala buka peluang bagi kita. Umur kita ni sebagai pala modal. Saya ciam dengan ayat lain pula. Bakpo boleh
Orang-orang kafir, bila kita baca di dalam Al-Quran, orang kafir yang nak kelik ke dunia semula. Orang yang mati, dosa banyak, nak kelik ke dunia semula. Apa? Sebab dia tahu katanya, peluang masa duduk atas dunia ni adalah peluang yang besar, yang harga mahal. Yang IPH katanya, dunia ni tak pakai. Tak. Di dunia ni lah, cuang wela okat tong bagi kita. Orang nak molek, tak molek, nak berjuruh, tak berjuruh. Masa duduk atas dunia ni, Tuhan pun tanya sikit lagi. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akumun nadhir. Dakkah aku wui umur kepada mung masa duduk atas dunia, ada lagi orang duduk wayak beri peringatan kepadamu, iaitu rasul-rasul, nabi-nabi dan orang-orang yang duduk mengajar, duduk ceramah, duduk khutbah, duduk beri tazkirah, duduk gotu, duduk gani. Kalau kita kecek bahasa kapa-kapa mudah, telinga mu mutak mana, umur mu habis mana, masa umur daripada mengcam kuam boleh mula masuk akhir balik sampai kau tua hebat umur 70-80 duk habis kat mana? Ha tu kalau dia tu hang ngepek, ngepek lebih pada manusia kata lagi. Tapi Allah ayat di dalam Quran beberapa ayat nak jadi manusia tu sendiri, kratum diri sendiri, nak maju, nak mengaji, nak pahal, nak amal, nak reti. Lepas tu nak duduk di atas jalan betul. Orang hok buat amalan yang tak betul dengan ajaran Nabi, sesar sikit lagi. Oh, bakpolah aku duk buat tak kena supaya hok Nabi buat. Kita selalu dengar, kadang-kadang kita sendiri dah berasa, oh bodoh lah mu aku, mu matang nan. Biasa tak? Kadang-kadang kita buat sesekara benar kecil, buat kalau kita tak pandai nak buat. Duk kacir, 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 kacir. Orang mari royak sepatah, hei, buat lagu tu. Oh, bodoh lah mu aku, tengok. Lama dah aku tak reti, tapi orang mari royak sepatah, pak, reti lalu dah. Hatulah nak ayat katanya, witi ciwit kita setengah-setengah kara, kadang-kadang kita mengaku katanya kita bodoh. Tapi orang main royak ke kita, kita berasa kena selalu dah. Dengan orang royak, betul. Itulah cara hidup kita nak jadi kena betul dan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena minta sokmo. Minta sokmo. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ada tu. Wahai Allah, tunjukkanlah jalan yang betul, yang benar, yang lurus kepada kami. Allahumma hdina fi man hadait. Nah, doa yang paling molek sekali Nabi rakyat katanya krop klum semua tiap-tiap kala dalam kehidupan manusia, iaitu doa yang dibaca di dalam solat sama ada semaya subuh ataupun semaya witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Yalah dah tu. Sebab dia krop klum semua tiap-tiap kala. Kalau kita tak pandai doa lain, eh aku tak pandai nak doa banyak, go to doa begini. Ambil doa ni. Baca dalam dalam masa kita semaya ataupun luar semaya. Sebab apa tu? Sebab minta hidayah. Allahumma hdini fi man hadait. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada aku supaya dengan mengtunjuk kepada orang-orang hok mengtunjuk. Siapa tu? Nabi-nabi, rasul-rasul. Orang-orang yang soleh, orang berjuruh, orang baik. Hak dijamin boleh masuk syurga. Yalah tu. Kita nak pun nak hidayah ni. Hidayah benda besar. Kembali semula dah kepada ayat ni. Hidayah adalah benda maha dan besar. Bukan duduk di orang cerdik, orang bijak, orang pandai. Tak. Orang bodoh pun boleh hidayah. Walaupun nampak gorak-gorak dia, nampak dogo-dogo dia, tapi alhamdulillah, jangan. Pahami dia tu tinggi. Tapi kalau kita tengok sebalik pada tu, kadang-kadang orang mengaji tinggi, pandai bijak, ruang tu ruang ni, pandai kecek, pandai royak, pandai menulis. Tapi kalau kita tengok, tak faham lagi agama. Dia tak reti lagi agama. Sebab apa tu? Sebab dia tak memakai. Tak masuk. Tak masuk. Saya nak mengakhiri dengan semangat kepada kita. Yang Nabi royaknya, inna dina yusrun. Hadisnya panjang. Tapi saya ambil ton sikit ya. Inna dina yusrun. Teh jing, kecekan sasana nan pen sing tingai dai. Kalau boleh, ngapa pagi ni? Inna dina yusrun. Sesungguhnya, urusan agama tu mudah. Tuk yang dalam agama mudah. Tuhan tak ada royak suruh payah.
Sebab tu saya rakyat katanya hadis ni panjang. Panjang lah ke mana? Bukan panjang telajak dah. Sobantatnya. Walan yushadadina ahadun illa ghalabah. Orang, saya terjemuh jadi mudah-mudah dah. Orang ada buat payah reng ugamu, nanti benda payah tu naik tak pada dia sendiri. Tamai tam sing ti ngai dai, klai pen sing ti yak lambak. Tang-tang ti reng nan pen reng ngai. Nah tu dah, Nabi wis semangat kepada kita, nak wis jadi, ngaji ugamu, pehel ugamu, mai chai sing yak. Bukan lambak, no, oh payah lah. Setengah-setengah orang kaya katanya mung kena ngaji 10 tahun baru mung pahal ugamu. Masya Allah. Bapa kena tak masa sampai kau 10 tahun, 20 tahun baru nak reti ugamu. Dan ni orang ngaji mudah-mudah. Benda tak ada kena duk payah. Kaya hurai so. Dia duduk di orang hurai, orang kecek, orang akibat itu. Kadang-kadang benda sabson, tapi dia hurai jadi mudah, maka Alhamdulillah mudah. Tapi benda apa yang saya sabson tu, duk pergi royak pula, oh benda ni payah ni. Orang ngaji pun mula mikirlah dah siap aku. Malah ngaji lah aku. Tengok babos ni royak atau payah. Lepas aku orang tamada alih botol baca tak habis lagi. Kau payah lagi, katuk kita lalu, lah aku tak ngaji. Nah tu dah. Tu dah dah. Ayat 50 ni di dalam suratul Qasas. Serup katanya hidayah duduk di Allah. Bukan duduk di tangan manusia. Manusia hanya jadi sebab dan jadi tua sahih timah tipai untuk sesiapa seorang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada orang tu orang Islam dang de ataupun orang yang tak masuk Islam lagi, maka adanya orang duk seru dia royak kepada dia, maka dia masuk Islam. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.